Iya, halo semuanya, selamat datang di Regarsana Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalian tidak salah lihat, ini adalah track Australia di F1 2021 My Team Career. Karena kita udah tahu ya, di schedule untuk game ini gitu kan, schedule-nya, jadwalnya itu waktu F1 2021 bakal mulai gitu ya. Jadi istilahnya si F1 Australia dulu memang ditempatkan di belakang ya, nggak di depan, atau juga di akhir musim ya. Jadi beriringan sama ini ya, Arab Saudi. Tapi nyatanya Australia enggak balapan ya. Jadi sangat disayangkan sekali untuk 2021 aslinya tidak ada balapan di Australia. Sedangkan di sini kita bisa melihat di mana mesinnya udah kuning lagi dong, yang kelima. Untung dan beruntungnya kita sudah mesen mesin yang baru di seri sebelumnya di Brazil ya. Kita Brazil mendapatkan posisi top 10 yang jelas sangat berharga banget. Di sini kita bisa melihat ada di posisi ke-8, sementara untuk timnya ada di posisi ke-7. Ini adalah capaian yang luar biasa untuk tim debutan seperti Andrea Moda, tim pembuat sepatu yang super-super lawak. Di sini pertarungan antara duo Mercedes nampaknya cukup ketat ya, antara Hamilton dan Bottas di seri kali ini. Ya harusnya terjadi ini ya, saling baku antam lah minimal. Dan ini menuju seri Melbourne, dan kita bakal langsung saja untuk one shot qualifying di seri Melbourne. Ini dia di Australia. Oke, kali ini kita sudah ada di Australia. Ini bukan awal musim, tapi ini adalah akhir musim ya. Dua balapan terakhir, dan salah satunya adalah Australia dulu sebelum nanti kita memasuki seri Abu Dhabi Yas Marina ya. Sulit ya kalau misalkan ngomonginnya Marina ketukar sama Marina Bay. Oke, kali ini kita bisa melihat di mana kita bersiap-siap seperti biasa menggunakan increased top speed ini untuk membantu akselerasi sih. Tapi di sirkuit kali ini lebih dipentingkan untuk ininya ya, belok-beloknya, karena cukup lumayan banyak sekali tikungan yang ada di sirkuit Melbourne. Dan ini adalah salah satu track yang gua kurang suka karena fast corner-nya yang cukup lumayan tricky, dan breaking point seperti ini yang agak tricky juga. Dan kita harus berhati-hati, setiap tikungan yang ada harus siap kita hadapi ya. Sementara itu kita masih ada di posisi seperti ini, bukan posisi yang begitu bagus, di posisi belasan menuju akhir lebih tepatnya. Dan ini dia qualifying complete, ternyata Lewis Hamilton udah finish duluan, kita ada di posisi belakang ya. Kita punya strategi nyeleneh lagi paling ya, atau juga kita belajar dari sang ahli strategi master, atau juga master strategi. Kita mungkin bakal coba satu pit stop mungkin ya. Kita bisa melihat Hamilton, Norris, Ricciardo, Bottas ada di belakang, sementara kita ada di belakang juga. Hai, di posisi oke, gak apa-apa, kita balas dendam deh ya. Welcome to Melbourne. You can hear the roar of the crowd out there, which can only mean one thing: race day is upon us. Here we are then at the Albert Park circuit. 3.3 miles of bumpy street track, but not a lot in the way of elevation changes. The circuit goes all the way around the lake, taking in 16 corners. Note the DRS zones into turns 1, 3, 14. They'll offer our driver of good opportunities to overtake. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Ricciardo, Perez, Pierre Gasly and Verstappen, Bottas, Vettel, Leclerc and Fernando Alonso, Ocon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Greg, Mazepin, Stroll, they've taken a grid penalty, George Russell, and Yuki Tsunoda. Latifi, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Mick Schumacher, Galeil,
and Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Oke, kali ini kita sudah ada di tracknya dan langsung ada satu pit stop strategi nih. Wow, ini menarik banget ya. Kita pakai satu pit stop strategi saja di Australia. Dan langsung saja kali ini di seri ke-19 Pipelines. And yeah, go 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 and here we go. Langsung saja kali ini kita gebar-gebar Andrea Moda di Australia Melbourne. Kali ini merupakan untuk langsung sikat. Dan oh, di sini harus berhati-hati dan hampir saja sentuhan dengan driver yang lain. Lagi-lagi ada peringatan untuk ICE karena memang agak sedikit hangat ya dari mesin kita. Dan langsung saja ini merupakan untuk overtake dua driver sekaligus. Ada Alfa Romeo dan juga Fernando Alonso. Ini rekan kita sendiri dan side by side terjadi kali ini dan berhasil nampaknya naik ke posisi 11. Di depan ada Esteban Ocon, harus berhati-hati. Dan langsung saja kali ini masih berupaya untuk menempel-nempel dahulu ya. Oke, posisi 10 ada di depan mata, zona poin ada di depan mata. Dan harus kita waspadai juga driver yang ada di belakang, barangkali mereka bisa bangkit begitu saja ya. Oke, langsung saja kali ini kita bisa melihat di mana Fernando Alonso di belakang kita masih stay di posisi ke-12. Sementara di depan ada Esteban Ocon yang ada di posisi 10, masih berupaya untuk ditempel. Ada di posisi tengah-tengah antara Ocon dan Alonso. Dan langsung saja kali ini menuju jalanan lurus. Kalau misalkan di lap ketiga sudah ada zona DRS ya. Breaking hard on the front kali ini. Dan langsung berupaya untuk tempel lagi Esteban Ocon yang ada di posisi ke-10. Posisi 10 jelas adalah target minimal kita untuk bisa terus mendapatkan konsistensi, meraih poin di setiap balapan. Satu poin juga sudah sangat-sangat berharga. Oke, kali ini kita bisa melihat di mana berupaya untuk terus memang nge-push posisi depan. Dan ini track yang cukup alot karena Melbourne ini banyak sekali tikungan yang jelas sangat mematikan, meskipun ya tikungannya langsung patah gitu kan, belokan kayak gini. Ini kan sangat-sangat luar biasa, gila banget sih. Dan langsung kali ini masih di lap kedua dan nampaknya ada caution nampaknya atau juga peringatan di depan, sepertinya di depan karena memang yellow flagnya kalau di belakang harusnya ada tandanya langsung di map. Dan betul saja nampaknya ada driver tuan rumah, Daniel Ricciardo, harus tumbang. Dan sangat disayangkan sekali untuk perebutan juara dunia kelas driver championship justru harus tidak bisa ia dapatkan di musim kali ini gara-gara DNF. Dan langsung saja kali ini berupaya untuk tempel dua driver di depan dan langsung berhasil nampaknya naik ke posisi 8. Kali ini sangat-sangat unbelievable. Di sektor kali ini justru berhasil overtake tiga driver sekaligus. Unbelievable. Sementara itu Daniel Ricciardo sangat disayangkan sekali tidak bisa meraih gelar juara karena harus DNF di seri tuan rumahnya. Dan lagi-lagi ada yellow flag, harus berhati-hati. Dan oke, okay, kita melihat tanda adanya yellow flag di mapnya itu ada di depan kita. Harus berhati-hati kembali kali ini. Dan harus berhati-hati di depan ada yellow flag. Dan oh, hampir saja menabrak senam jantung, olahraga jantung nampaknya di start kali ini. Sangat disayangkan sekali, lagi-lagi harus ada yang DNF. Dan tadi Ferrari ya, tadi Ferrari harus menabrak Mercedes nampaknya. Lewis Hamilton tuh kan bener, Lewis Hamilton harus tumbang di seri kali ini. Sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi ya. Hanya menyisakan 19 driver dan huge contact. Ini dia tayangan ulang dari Carlos Sainz yang harus menabrak Lewis Hamilton di seri kali ini. Sangat disayangkan sekali harus apes Ferrari karena Sainz juga ada di posisi belakang. Sementara itu di sini kita bisa melihat di mana Sebastian Vettel memperlihatkan seorang Regiasana yang ada di depan berhasil mengatasi ya clash yang ada di depan mata. Dan ini juga harus ada yang tumbang. Sangat disayangkan sekali Nikita Mazepin harus tumbang ya. Jadi 18 driver sekarang, jadi tinggal 18 driver ya. Unbelievable, langsung tumbang 4 driver sekaligus ya dalam kurang dari 5 lap. Oke, we go. Kali ini berada dalam kejaran beberapa pembalap seperti Sebastian Vettel dan juga Esteban Ocon kali ini menuju lap kelima atau memang sekarang lap 5. Masih berupaya untuk dikejar-kejar oleh Sebastian Vettel dari Aston Martin menggunakan DRS. Sebastian Vettel berupaya untuk menyerang kali ini namun masih belum bisa. Harus terus bertahan kali ini di mana Andrea Moda harus berhati-hati dalam upayanya mempertahankan zona poin kali ini.
Sementara itu di belakang Sebastian Vettel dan Esteban Ocon, Esteban Ocon yang harus lebih diwaspadai karena di Brazil ia telah mempermalukan Andrea Moda di lap terakhir di menjelang detik-detik finish, harus di overtake ya. Masih berupaya dalam kejaran, Aston Martin nampaknya berhasil kali ini. Side by side terjadi, Sebastian Vettel berhasil overtaking Ricky Arsanda kali ini. Sangat baik sekali di mana Aston Martin. Dan oh look at that, kembali masuk dari sisi dalam. Dan side by side terjadi, namun harus mengalah terlebih dahulu. Harus sabar ya, jangan terlalu terburu-buru untuk bisa overtake, karena masih ada zona DRS. Here we go, kali ini zona DRS untuk bisa tempel Aston Martin, di mana Andrea Moda masih berupaya untuk mengincar posisi dari Sebastian Vettel. Masuk pit stop di lap kali ini dan overtake dari sisi luar. Berhasil naik kembali satu strip ke posisi ke-6 di Melbourne, Australia kali ini. Sangat-sangat panas sekali balapan di seri kali ini, karena memang yang lain juga tidak mau kalah begitu saja untuk bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan di lap kali ini kita masuk ke pit stop. Di depan ada Valtteri Bottas yang masuk ke pit stop juga di seri kali ini. Dan kalau misalkan Bottas menang, mungkin Bottas ada di pucuk sekarang ya. Oke, kita akan melihat juga kita seperti apa gitu kan pit stop di Melbourne, Australia. Karena nuansanya beda ya. Kalau misalkan di F1 2020, Melbourne ini pembuka musim. Sekarang penutup musim ya. Dua seri terakhir sebelum nanti Yas Marina adalah Melbourne. Here we go. Yes, ini dia di mana pembalap asal Indonesia Andrea Moda dan nembus dengan Sebastian Vettel. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita bisa melihat di mana tadi sempat ghosting mobil dari Sebastian Vettel, itu tandanya memang pas-pasan dan berbarengan ya antara mobil Andrea Moda dan Aston Martin. Sebastian Vettel pakai hard sedangkan kita pakai medium, yang jelas akan menjadi kunci pada balapan kali ini. Kita bisa melihat di mana tayangan ulangnya dari Sebastian Vettel, di mana ia barengan picks, harusnya ada yang ngalah satu Vettel sih ya. Vettel nembus ya, jadi ya harap dimaklum. Dan sekarang kita bisa melihat di mana menuju lap berikutnya di lap 12, di mana para pembalap yang lain juga pada masuk pit stop nih. Oke, kali ini tikungan terakhir. Jadi depan ada seperti Stroll, Latifi masuk pit stop, terus juga ada driver yang lain yang masuk pit stop juga seperti Tsunoda, Ocon, dan berhasil dilewati juga. Sangat-sangat-sangat baik sekali kali ini. Naik kembali ke posisi 10. Dan di depan ada Sean Gelael yang nampaknya juga ia akan masuk pit stop di seri kali ini ya. Di lap ini depannya ada Carlos Sainz, itu tandanya Carlos Sainz akan ada di posisi belakang nih. Ferrari bakal apes lagi. Ini langsung saja kita bisa melihat di mana naik beberapa strip kembali ke posisi 6 nampaknya. Posisi yang memang menjadi incaran kita sejak start tadi ya. Start kita cukup bagus, di mana step by step naik hingga posisi 6 kali ini ya. Dan di depan ada yang masuk pit stop lagi, sepertinya ada Verstappen. Dan karena gue bilang sekali lagi, karena Verstappen gak mungkin baru masuk pit stop sekarang, pasti udah masuk pit stop sebelumnya ya. Oke, 5 besar nih. Ini posisi yang bagus banget. Kita ada di posisi top 5. Dan ini ternyata Max Verstappen bukan Sebastian Vettel. Max Verstappen menabrak Sergio Perez sepertinya, sehingga ia harus mengganti front wing. Sayang sekali Max Verstappen di sini. Max Verstappen menabrak Sergio Perez yang baru saja keluar dari pit stop. Harusnya agak lebih aware lagi dan berhati-hati lagi ya untuk seorang Max Verstappen kali ini. Menuju lap 18 kita bisa melihat di mana posisi yang ada di belakang kita adalah Esteban Ocon dari Alpine. Lagi-lagi Alpine lawan kita setelah di Brazil kita harus dipermalukan oleh Alpine. Sekarang harus diincar oleh Alpine lagi kali ini. Esteban Ocon, pemenang balapan GP Hungaria. Kita bisa melihat di mana Esteban Ocon masih berupaya untuk mengincar-incar sisi dalam menggunakan DRS, berupaya untuk overtake dan nampaknya masih belum bisa dan belum mampu untuk overtake dari seorang Esteban Ocon ini. Harus terus berhati-hati, di mana pembalap yang satu ini punya ya istilahnya speed yang lumayan lah. Ini Alpine juga ada di atas kita kalau nggak salah ya, ada di atas kita untuk urusan performa mobil. Dan langsung saja kali ini menuju zona DRS kedua kali ini, di mana Esteban Ocon masih berupaya untuk attack. Dan langsung saja attack kali ini terhadap Andrea Moda. Andrea Moda memberikan space nampaknya, karena memang agak sedikit riskan kalau misalkan kita tahan ya. Oke, gak apa-apa, kita sabar dulu aja. Kita cari momentum di zona DRS terakhir, yaitu di tikungan terakhir kali ini. Dan here we go, ini dia masih berupaya untuk mengincar posisi Esteban Ocon. Esteban Ocon menuju lap 20, menuju 9 lap atau 10 lap tersisa di seri Melbourne kali ini. Dua balapan terakhir di musim kali ini, dan berupaya untuk overtake. Dan late braking dilakukan, dan berhasil nampaknya overtake.
terhadap Esteban Ocon sangat empuk legit dan pulen seperti Toto Garut langsung ambil dari sisi luar kali ini berupaya untuk mengamankan dan menutup kesempatan untuk slipstream dari pembalap yang lain ya. Kita selalu demikian sih berupaya untuk menutup zona slipstream supaya aman gitu kan. Dan sekarang ada attack kembali dari Esteban Ocon kali ini nampaknya berhasil diberikan space terlebih dahulu mencari-cari celah dulu dan nampaknya celah itu ada, momentum itu ada dan overtake kembali dari seorang Ricky Arsena terhadap Esteban Ocon kali ini. Andrea Moda naik kembali ke posisi 5 dan Alpine hampir saja bisa overtake balik, attack kembali, counter attack terhadap Andrea Moda kali ini sangat-sangat baik berupaya untuk ditutup slipstream dari Alpine ya. Push hard on the inlap. Oke, kita ditawari lagi untuk masuk pit stop, cuman enggak ya. Kita harus pancek, harus teguh pendirian, satu pit stop doang menggunakan medium kali ini hingga garis finish. Dan oke, so far kita masih bertahan dari kejaran Esteban Ocon dan harus terus bertahan kali ini karena untuk attack driver yang ada di depan sangat jauh dan mustahil, mustahil untuk kita kejar ya. Valtteri Bottas jauh banget, 30 detik lebih kalau enggak salah ya. Di leaderboardnya kita bisa melihat di mana di belakang kita ada Esteban Ocon, terus ada Yuki Tsunoda dan juga satu driver lainnya yang nampaknya punya chance dan akhirnya bisa menempel rombongan dua pembalap ini ya. Tsunoda berupaya untuk attack juga sepertinya, sementara itu Ocon juga tidak mau kalah begitu saja. Di zona DRS kali ini Esteban Ocon berupaya untuk overtake, Andrea Moda justru malah attack dari Yuki Tsunoda kali ini dari sisi luar. Wow, look at that. Nampaknya ada mistake dari Esteban Ocon. Esteban Ocon melakukan kesalahan yang fatal dan Andrea Moda juga harus berhati-hati di sini karena ya jelas keluar track yang begitu fatal bisa mengakibatkan spin ya. Hai, harus fokus kembali kali ini to the track di mana Yuki Tsunoda nampaknya berhasil overtake Esteban Ocon di seri kali ini. Sementara itu Andrea Moda berhasil menjauhi karena memang di belakang ada distrasi untuk saling overtake antara kedua driver, antara Yuki Tsunoda dan juga Esteban Ocon. Sangat-sangat baik sekali, 0,4 detik sekarang 0,3 dan jelas ini bukan pertanda aman. Sementara itu di sini kita bisa melihat di mana Sebastian Vettel berhasil memperlihatkan battle yang ada antara kedua driver ini. Sebastian Vettel juga berupaya untuk attack, kita bisa melihat di mana Esteban Ocon berupaya untuk overtake dan slipstream terlebih dahulu, berupaya untuk masuk dari sisi, ternyata tidak ya. Ternyata hanya slipstream doang, tidak bisa attack balik ya. Oke, kita Oke, ini lap 27 dan kita mendapatkan kabar yang tidak enak tentang rear wing atau juga sayap bagian belakang. Oh, got me. Kita mobil kita punya damage di sayap belakang DRS offline dan itu tandanya kita jangan sampai di overtake sama sekali. Kalau misalkan di overtake, kita enggak bisa nyerang ya. Kita enggak bisa nyerang. Dan here we go, kita harus bertahan dari kejaran Yuki Tsunoda. Di belakangnya ada Esteban Ocon dan Yuki Tsunoda kali ini mendapatkan sisi luar dan berhasil ditahan kembali kali ini. Sangat baik sekali, mengingatkan battle Alonso versus Hamilton di GP Hungaria dan masih berupaya untuk bertahan dari kejaran Yuki Tsunoda ya. Yuki Tsunoda, pembalap asal Jepang, imut seperti Eden Jackson. Sangat-sangat luar biasa sekali performanya di seri kali ini. Menuju lap terakhir kali ini kita bisa melihat di mana lap 29 bersiap-siap untuk kita hadapi. And here we go. Ini dia Andrea Moda, tim pembuat sepatu, berupaya untuk mewujudkan mimpinya meraih posisi 5 besar di seri Melbourne Australia kali ini dan berupaya untuk dikejar kembali oleh Yuki Tsunoda. Tsunoda berupaya untuk overtake, nampaknya berhasil dari sisi luar tapi tidak bisa mengambil menuju sisi dalam, justru malah side by side dengan Esteban Ocon. Esteban Ocon di sini harus berhati-hati karena memang side by side-nya agak sedikit krusial kalau misalkan di tikungan yang barusan ya. Sangat disayangkan sekali. Sementara itu ini nampaknya CS dari Daniel Ricciardo, Lando Norris berhasil memenangkan seri Melbourne Australia. Sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sangat tidak bisa diduga-duga ini kemenangan untuk kesekian kalinya bagi McLaren, sang penantang serius untuk Mercedes. Tapi sayangnya McLaren sudah dinyatakan takluk oleh Mercedes karena Mercedes sudah menyatakan diri sebagai juara konstruktor ya istilahnya. Sementara itu di sini kita bisa melihat di mana ada battle untuk memperebutkan posisi 6 atau juga posisi 7 dari Tsunoda, Ocon dan Vettel. Vettel nampaknya yang ada di belakang Esteban Ocon kali ini. Menuju dua tikungan terakhir kali ini harus berhati-hati, harus berhati-hati karena ban gripnya sudah tidak ada.
dan jelas itu yang menyebabkan kita agak wide di tikungan yang barusan. Dan ini dia tikungan terakhir di dua seri terakhir Melbourne. Ini dia posisi lima besar Andrea Bodati membuat sepatu. Okay, pick up rubber and bring it home. Hai, Garmi, unbelievable. Kita dibawa tegang karena balapan kali ini cukup menegangkan jelas ya. Yuki Tsunoda menjadi driver of the day untuk seri kali ini. Sangat tidak bisa kita duga-duga. Kita mendapatkan start yang sangat gila sekali di mana nyaris saja membuat mobil kita DNF untuk kedua kalinya di musim kali ini setelah di Monaco ya. Jadi harus refleks kita harus dilatih gitu kan. Oh, pemenang di seri kali ini adalah Lando Norris. Di posisi kedua ada Sergio Perez karena mobilnya mobil Red Bull, dan kita tahu Verstappen ada di belakang ya karena dia harus masuk dua kali. Oke, ini dia. Oh, ternyata di posisi ketiga ada Pierre Gasly. Luar biasa sekali. Di seri kali ini Pierre Gasly Pierre Gasly bersama Alpine gokil juga ya. Si Gasly ini dia pernah menang dan sekarang podium lagi. Gokil sih untuk seorang Pierre Gasly ya. Membawa Alpine terbang tinggi sekarang ya. Jadi sangat luar biasa sekali Alpine di tangan Pierre Gasly dan Esteban Ocon. Pierre Gasly bisa lebih pure attack gitu kan, sehingga sekarang aja masuk podium lagi dan prestige satu lagi dapat ya. Oke, karena kita season pass-nya udah kelar, udah level 30. Dan ini dia Lando Norris, Perez, Gasly, Bottas keempat, dan Bottas tampaknya kata si Crofty memimpin klasmen. Jadi ada satu balapan penentuan untuk memperebutkan siapakah yang akan menjadi juara dunia, apakah Bottas atau Hamilton menurut kalian siapa ya. Bagaimana menurut kalian tentang balapan di Australia kali ini ya? Kita akan menuju Abu Dhabi di next race, so thank you very much buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Dan kita bakal ketemu lagi di next video. So, hatur nuhun, thank you very much. Terima kasih. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan karena masih pandemi. Dan see you. Bye-bye, coy.